إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه baik jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masyarakat untuk kita sejenak untuk mengusulkan hak atau mengusulkan sholat. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah al-maksiyah majnabatun lidami. Kemaksiatan itu akan mendatangkan kehinaan atau kecemaan, kecemaan. Wa min uqubatiha annaha tasrubu sahibaha asma'al madah wa syaraf. Dan di antara hukuman dari para pelaku kemaksiatan adalah tercabutnya dari sang pelaku kemaksiatan ini asma'al madah wa syaraf, yaitu nama yang terpuji, nama yang mulia. Wa tatsuhu asma'ul dhami wasawar atau wasiwa. Dan kemudian kemaksiatan itulah yang akan mengganti nama-nama yang terpuji, nama yang mulia itu menjadi nama yang tercela, nama yang kecil atau rendah. Wa tasrubu ismal mukmin, maka kemaksiatan yang dilakukannya itu akan mencabut nama dia sebagai orang yang beriman, wan bari, dan juga nama sebelumnya yang disebut sebagai orang yang baik atau dermawan, dan juga mencabut dari dalam dirinya yaitu nama al-muhsin, orang yang banyak berbuat baik, al-muttaqi, orang yang bertakwa, al-mutiyah, orang yang taat, al-munib, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, wal-wali, yang mereka yang setia, yang jadi teman yang baik, al-waraq, orang yang menjaga kehormatan dirinya, ushalih, orang yang baik, wal-abid, orang yang ahli ibadah, wal-khaif, orang yang takut kepada Allah, wal-awwab, orang yang senantiasa kembali kepadanya, wat-tayyib, orang yang baik, wal-murdi, orang yang ridho, wal juga yang baik. Wataksuhu ismal fajir wal-azi wal-mukhalif wal-musih. Sebaliknya karena kemaksiatan yang dilakukan itu, maka ia akan mendapatkan gelar-gelar yang buruk, yaitu al-fajir, orang yang banyak berbuat kemaksiatan, al-azi, al-mukhalif, orang yang banyak menyelisih, al-musyi', orang yang berbuat buruk, al-mufsid, orang yang berbuat kerusakan, al-khabis, orang yang buruk dalam arti yang membisikkan al-masqut, orang yang dimurkai Allah SWT, mendatangkan kemurkaan Allah SWT, bahkan al-mubillah az-zani, yaitu orang yang pezina, as-sariq, orang yang mencuri, al-qatil, orang yang membunuh, al-kadhib, pendusta, al-qa'im, pengkhianat, al-bughi, pelaku homoseksual, qadhi'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, al-ghadib, pengkhianat, wa al-misaliyah, dan juga sejarisnya. Fahadhihi asma'ul husuq, contohnya adalah disebutkan di dalam surah Al-Qur'an ayat yang ke-11. Bi'salis puluh husuhu ba'dal iman. Seburuk-buruk, alangkah buruknya nama kefasikan itu setelah yaitu iman. Kenapa alladhi yujibu ghadabatayya? Karena kefasikan itu mendatangkan kemurkaan dari Allah SWT.
wadukuna kirot, bahkan menjadikan surat dia masuk neraka. Alhamdulillah. Wa isa khizzi wal hawan, dan bahkan dia akan berada dalam kehidupan yang hina dan rendah. Sebaliknya berarti fa asma'a tujibu ridho ar-Rahman. Kalau orang itu menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka dia akan mendatangkan ridho dari Ar-Rahman. Dan pula jina, dia akan masuk surga Allah SWT. Wa tujibu sarafin musamma biha, bahkan kemudian nama yang dirambah yang mulia, nama yang dihormati atau diagungkan. Ala sa'iri nau'il insan, di hadapan semua manusia. Walau lam yakun fi uqubatil maksiat illa istihqaqu tilka asma. Kalau misalnya tidak ada hukuman bagi pelaku kemaksiatan kecuali yaitu gelar atau penyebutan nama-nama yang buruk tadi itu yang ditimpakan kepada pelaku maksiat itu, lakana fil aqwi nahi anna, pastilah akal sehatnya mengatakan dia tidak akan terima nama-nama yang buruk itu dialamatkan kepadanya, ditujukan kepadanya, pastilah dia akan bereaksi, dia tidak akan bisa terima. Walaupun dia pun di sawabid doa indal faus tilka asma, dan kalau misalnya tidak ada balasan bagi orang yang taat kebaikan dari maksiat itu kecuali adalah nama yang dimuliakan, dihormati, diagungkan, lakana gelap ni amrun bihan, pastinya dia akan berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya itu, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Walakin la mani'a lima akhra, tetapi tidak ada yang bisa menolak apapun yang Allah karuniakan. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegah atau menghalanginya. Wala muqarribun qaribun lima ba'da, dan tidak ada yang bisa untuk mendekatkan kalau sudah Allah menjauhkannya. Wala bu'idun lima qurba, dan tidak ada yang bisa untuk menjauhkan siapapun kalau Allah sudah mendekatkan antara dua orang. Sebenarnya firman Allah SWT, wa man yuhinillahu fama lahu min muqrin, dan siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa untuk mengangkatnya menjadi mulia. Wa inna allaha yaf'alu ma yasha', dan Allah itu berkehendak atau melakukan apapun yang dikehendakinya. Surah ayat 8. Walhasil ya mas kalian, tadi kita perlukan bersama, setiap bentuk kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, semuanya punya dampak negatif, punya akibat buruk, itu tidak bisa kita hindari. Padahal akibat buruk yang terjadi itu juga tidak akan kita kerja, kita juga tidak mau itu terjadi. Karena itulah kemudian kita perlu terus menjaga diri kita, jangan sampai ada kesempatan, waktu, apapun yang kita punya, yang kita sengaja untuk berbuat maksiat, karena itu hanya akan menghinakan diri kita, sebagaimana Allah tadi sebutkan, wa man yuhinillah fama lahu min muqrin. Allah sudah merendahkan, menghinakan seseorang, maka tidak ada lagi yang bisa untuk mengangkatnya menjadi tinggi. Bagaimana Allah menghinakan diri ketika manusia berkubang di dalam kemaksiatan? Karena itu, semoga Allah SWT menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk kemaksiatan, kita dijaga oleh Allah SWT. Amin. 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 Am